ketika datang ke film seperti Manhole, kesenangan yang sebenarnya baru saja dimulai ketika kredit telah bergulir. Dan seperti judulnya, Lubang God, Lubang Pot, film ini benar-benar gila. Sebuah film thriller yang berputar di sekitar seorang pembunuh yang tinggal di selokan. Sesuatu yang patut diperhatikan adalah Jeng Yumi berusia 30-an, dapat dilihat dalam seragam sekolah selama beberapa kilas balik. Sedangkan sesama aktris Kim Saron rupanya seumuran. Si pembunuh sering menyiulkan semacam melodi, yang sebenarnya bukan melodi, hanya untuk menggarisbawahi bahwa dia gila. Kemudian ada juga polisi yang pada prinsipnya tidak menjawab panggilan darurat, meskipun itu datang dari seorang rekan. Dan meskipun selama berbulan-bulan berita penuh dengan orang hilang yang tak terhitung jumlahnya di daerah tersebut, aneh jika seorang polisi tidak menjawabnya. Film ini menceritakan mengenai rentetan kasus orang-orang yang hilang. Selama berbulan-bulan sekarang orang terus menghilang, terutama wanita dan anak-anak. Dengan bantuan CCTV, si pembunuh Sucho, yang diperankan Jong Kyung-ho, menunggu korbannya dan menyeret mereka ke selokan tempat dia bersembunyi. Salah satu korbannya adalah Putri Jong-ho, diperankan Choi Deok-mun, yang mati-matian mencari anaknya. Jong-ho, yang merupakan supir taksi, melaporkannya ke kantor polisi. Tanpa terduga, salah seorang kepolisian di sana merupakan kenalan Jong-ho. Dengan memanfaatkan itu, Jong-ho berhasil mendapatkan rekaman CCTV dan mencurigai suatu lubang saluran bawah tanah. Ia juga mencuri senjata temannya, si petugas polisi Pil Gyo, yang diperankan Jo Dal-kwan. Pil Gyo mulai mencari temannya dan keduanya semakin dekat dengan si pembunuh. Korban terbaru Sucheol adalah gadis Sujong yang diperankan Kim Saron. Sujong tidak sengaja menjadi saksi mata saat sang pembunuh yang sedang menyeret korbannya di suatu gang kecil. Ia pun terlibat dalam rentetan kasus orang-orang hilang tersebut. Tetapi Sujong tidak bodoh. Ia berhasil melarikan diri dari penculiknya untuk saat ini. Meskipun selokan ternyata sebuah labirin luas, di mana pembunuh mengenalnya dengan baik. Namun, saudara perempuannya, Yeon-so, diperankan oleh Jong Yumi, juga mencarinya. Permainan petak umpet yang mematikan dimulai di gorong-gorong yang gelap. Manhole adalah film yang sangat membingungkan. Tidak dapat memutuskan siapa protagonisnya. Meskipun kakak adik Sujeng ditempatkan sebagai elemen utama cerita, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba, dan kemudian sering dikesampingkan demi plot lain yang sedang berlangsung. Kisah mereka tidak diragukan lagi yang paling menarik karena menghadirkan perangkat plot yang tidak biasa. Mereka tetap tidak dapat berkomunikasi secara verbal selama upaya mereka untuk melarikan diri dari selokan. Dan senang melihat bahasa isyarat digunakan begitu keren. Peran si pembunuh, Sucheol, juga merupakan peran yang sulit. Karena dia bukan protagonis atau ancaman generik, tetapi diberi sejumlah kecil cerita kilas balik yang disampaikan dalam monolog kepada korbannya. Sosok yang benci keramaian sehingga membuatnya menjadi seorang pembunuh. Manhole adalah thriller yang mengecewakan, yang bahkan penampilan para pemerannya yang umumnya kuat tidak dapat menutupinya. Tetap saja, penggemar genre hardcore mungkin menemukan lebih banyak untuk dikagumi dalam kegelapan berlumuran darah dari jaringan selokan yang anehnya dapat diakses dan pembunuh psikopatnya yang seperti kadal.